para tamu kami yang terhormat. Dari Bandara Terbangan Batik Air ini. So bijaksana dan beri saran pada Presiden Farhad Abbas malah dicaci dan dihujat netizen. Kejadian minggu ini yang ramai dan menjadi viral, aksi mahasiswa yang menyuarakan suara rakyat tentang ketidaksetujuan atas penetapan revisi undang-undang hukum untuk KPK dan rancangan kitab undang-undang untuk hukum pidana, yang mana mahasiswa seluruh Indonesia bersuara dan mengambil sikap. Tak lepas dari itu, Farhad Abbas ikut bersuara. Farhad Abbas memberikan saran untuk Presiden RI Joko Widodo. Saran yang diberikan oleh Farhad ini adalah perihal undang-undang yang tengah menuai protes masyarakat. Sayangnya saran yang ditulis Farhad Abbas di Instagramnya itu justru menuai banyak hujatan dari netizen. Kolom komentarnya pun ramai dengan pesan pedas dari netizen. Farhad Abbas buka suara soal undang-undang. Kata dia, undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah sudah pasti berpihak pada rakyat. Yang memilih presiden dan DPR adalah rakyat. Apapun produk undang-undang yang dibuat, mereka pasti berpihak pada rakyat, tulis Farhad Abbas di Instagram story-nya. Kemudian Farhad pun menulis saran untuk presiden. Namun sayang, saran ini menuai banyak komentar pedas dan cibiran dari netizen. Saran buat presiden, kumpulin semua hakim agung MK, berikut mantan-mantan hakim yang berpengalaman, minta nasihat agung sama mereka, bukan ngumpulin tokoh-tokoh sepuh selalu ikut arus atau tidak sejalan dengan presiden dan DPR. Demikian jelas dia. Tak hanya sampai di situ, si Farhad juga membahas soal KPK dalam keterangan gambar yang diunggahnya. Apapun dan dengan cara apapun kekuasaan itu mengatur KPK, kekuasaan harus lebih daripada KPK itu sendiri. Jadi nggak perlu curiga sama legislatif, apalagi sama eksekutif, jelasnya. Atas unggahan Instagramnya tersebut, Farhad Abbas menuai banyak hujatan dari para netizen. Pada kolom komentar unggahannya, banyak netizen yang tak sepaham dengan apa yang diutarakan oleh Farhad Abbas. Bahkan ada pula yang menyebut Farhad Abbas hanya bisa bicara tanpa ada aksi nyata. Itulah guys, terkait netizen yang nyinyirin Farhad Abbas yang suka nyinyir. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa like, comment, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.